kita bakar bawahnya supaya dalamnya itu matang, guys. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Hai guys, kembali lagi di channel Nafisa Fidela bersama aku. Biar gak dingin, sekarang Tarasi mau jadi manusia api. 1, 2, 3. Nah guys, sekarang Tarasi udah menjadi manusia api. Oh, bentar-bentar guys, sebelum ngerusuh nih ya, kita bakalan matiin dulu snownya. Jadi cuman salju ini aja gitu kan ya guys ya. Terus cuacanya kita kepagiin. Kita pagiin dulu guys. Terus kita langsung ngerusuh ya guys ya. Sekolah teman-teman, karena lagi banyak murid-murid gitu kan ya yang belajar ke sekolah gitu kan ya. Murid-murid rajin gitu guys. Tuh. Nih, aku kasih api ini sebagai hadiah buat kalian karena kalian udah mau sekolah walaupun bersalju kayak begini. Dingin banget kan ya guys ya. Nanti kalau misalnya mati kedinginan gimana? Nah, kalau misalnya ini tuh akibat sangat keenakan tuh guys. Lihat-lihat. Aoi aja sampai pingsannya jarinya kayak begini guys tuh. Tuh kan tuh pada kayak begini guys jarinya tuh. Kayak lece-lece, anget banget gitu kan ya guys ya. Bukan pingsan, ini namanya tidur. Tidur kenikmatan nih. Oke, yang di sini sudah kita hangati. Sekarang kita bakal menghangati kelas sebelah ya guys ya. Aduh, panas. Nah, Bapak guru, mau saya hangati, Bapak guru. Sini Bapak guru. Ih, ininya guys, bentar kameranya. Kameranya. Nah, reset ya guys ya. Atasin deh sedikit. Nah, kayak begini. Cet. Permisi. Oh, di sini udah nggak ada siapa-siapa lagi, guys. Oke, kita bakalan cari lagi mangsa kita ya, guys ya. Di mana mangsa saya? Sini. Sini jangan kabur kamu, jangan lari. Kalau di luar gak kelihatan sih ya, guys ya. Gak terlalu kelihatan gitu, teman-teman, apinya. Ting. Ini walk mode-nya jalan tuh sih. Nah, lebih enak kan guys kalau misalnya kayak begini. Kok murid-muridnya pada nggak ada ya guys ya? Pada kemana sih murid-muridnya? Nah, ini dia guys, ternyata berkumpul di ruangan kepala sekolah. Sini, pasti kalian lagi ngehangatin diri kan? Di sini juga ada beruang. Ini beruang dari mana? Kok nyasar? Teddy, tunggu dulu. Nah, tadinya udah angkatan ya guys ya. Tuh, sekarang orang-orang yang lari-lari itu, mana mereka guys? Pada hilang teman-teman. Kayaknya mereka pada ke kantor polisi deh ya guys ya. Tuh, mereka pada lari-lari gitu loh guys. Mereka mau lapor ke kantor polisi. Ih, nih aku kasih api aja di sini. Gak perlu lapor dulu, langsung kita kasih api aja ya guys ya. Tapi ini terlalu terang teman-teman. Kita kesorein aja. Malam lah malam. Kita bagian ngerusuh malam-malam ya. Supaya kelihatan aja apinya gitu kan ya guys ya. Nih kamu jangan kabur. Ini malam loh kakak. Malam-malam cewek keluar sendirian terus bersalju kayak begini. Dia ngomong apa tuh guys? Nafisa nggak tahu ya guys ya. Ayo kita coba ke si Taiga ya guys ya. Taiga, ini giliranmu. Pergi kamu sana, pergi. Aduh, panas, tolong, panas. Kurang ajar kamu api. Ya, si Taiganya pingsan ya guys ya. Aduh, kabur. Teman-teman, kita cari lagi mangsanya ya. Di cafe Cherry kita bakal gangguin tuh orang yang pacaran. Gak boleh pacaran, marah mama bapak. Ayo sini. Mending kita anget-angetan aja pakai api yang benar-benar anget gitu. Pacarnya guys,
aku kasih kehangatan. Aku berbagi kehangatan. Aku baik kan? Harusnya aku itu baik ya guys ya. Soalnya berbagi kehangatan di malam musim dingin kayak begini guys. Gimana kalau misalnya kita prank si Yuta sama si Mio guys ya? Kayaknya seru ya. Wih, polisi juga ikut nyerang teman-teman. Yuta, Mio, kalian pasti kedinginan ya lagi tidur. Tuh matanya Yuta masih merem guys. Mionya gak tahu kemana ya guys ya. Kalau anak kecil gak bakalan ngurang guys. Nyawanya jadi percuma. Ibu polisi sama bapak polisi juga mau ya. Ini aku kasih nih. Widih, apinya membara-bara ya guys ya. Ada Biju Mike. Aku mau ketemu artis, youtuber maksudnya. Biju Mike, Biju Mike, aku fans kamu loh Biju Mike. Nih jangan kemana-kemana, jangan mana-mana Biju Mike. Wih, mentah dong guys. Wah si Mio nih. Widih, Biju Mike pegang pistol guys. Si Mio ini pegang kayak senjata gitu ya guys ya tuh. Ini mah senjata heal Mio. Aneh-aneh aja kamu mah Mio. Mio, aduh. Dan ini ada orang yang di penjara guys. Aduh, kamu masih kecil tapi udah di penjara. Orang tua kamu gimana? Kasian loh. Bandel sih, ini aku kasih ini nih api supaya kamu tidur dan enggak bandel. Nah, oke guys. Wih, apaan tuh? Wih, polisinya ada 4. Aku suka nih. Sini-sini Bu Polisi, Pak Polisi, ayo sini kita party-party happy-happy. Ayo-ayo sini kemari. Mari kemari, hey hey. Mari kemari, hey hey. Ayo sini. Wah, ini mah adik kakak lagi berantem ya guys. Kalau ini mah ceritanya adik kakak lagi berantem tuh, lihat. Tuh, si Mio sama si Yutanya ngaceleng guys Yutanya. Kemana lagi ya guys ya yang seru tempatnya? Aduh, nah, ayo sini bocil. Tapi kalau misalnya si Mio sama si Yuta diserang percuma sih guys. Mereka gak bakalan mati. Sekarang kita bakalan pergi ke Yakuza Himawari ya guys ya. Kita bakalan ke si bapak ini. Bapak-bapak ini. Pak, lembur ya pak ya pak. Aduh, kasihan banget lembur. Padahal lagi musim dingin kayak begini ya. Tuh, udah pak, saya udah menenangkan bapak ya guys. Wih, hampir aja teman-teman ditembak. Ditembak lagi. Ditabrak ya sama mobil polisi. Mobil polisinya kurang ajar guys. Gak ada ahlaknya ya guys ya. Halo, sini. Sini, sini, sini. Sini yang mau kehangatan, sini. Aku berbagi kehangatan loh. Ayo sini nih semuanya. Aduh, enak, 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 enak. Kayak begitu ya guys ya. Ini apinya banyak banget teman-teman. Indah banget kelihatnya juga. Adem gitu loh guys. Wih, udah pada mati semuanya ya guys ya. Aduh, aduh. Kita coba ke atas ya guys ya. Kita bakalan ngerusuh pokoknya. Soalnya seru banget teman-teman kalau misalnya ngerusuh. Jadi gak ngebosenin gitu loh. Sini, ayo. Permisi, saya dari rumah Agaba Utara sih. Aduh. Pakai senjata ya kalian mainnya. Udah, aku mainnya pakai kekuatan. Wah. Bosnya perlahan-lahan mati ya guys ya. Wah. Oke. Yuhu, udah mati. Kita langsung pergi lagi aja ya guys ya. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman. Kemana lagi ya kira-kira guys? Tempat yang ramai gitu. Oh, park. Park juga ramai kan ya guys ya, di park. Banyak orang-orang, cuman ini kan malam gitu kan, orang-orang gak ada pada pulang. Tapi gak apa-apa, kita angetin aja ini teddy bear-nya dulu. Karena teddy bear itu lucu, penuh kebahagiaan. Dan kita harus menghangatkan teddy bear-nya ya. Kita harus ngangetin teddy bear-nya. Balas budi aku nih. Dulu kan kamu selalu membuat aku tertawa, lucu, gemes gitu. Pengen cubit ya. Pengen cubit, gak pengen bunuh. Udah pada mati guys. Ini si Mio kenapa sih? Wih, Mio berapi-api guys. Rambutnya keren ya guys ya. Sekarang kita bakalan nonton konsernya si teddy bear. Yuk. Ini teddy bear-nya enemy sih ya guys ya. Yang di sini teddy bear-nya enemy. Tapi gak apa-apa, kita bakalan nonton konser dia. Karena kita tuh baik guys. Kasian gak ada yang mau nonton konser dia. Ya udah kita tonton aja. Ayo mulai konsernya. Nah,
lampunya mulai menyala ya, Mom. Wih, langsung nyerang kita dong. Sini, 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 aku bakar. Sini, ih, sini lucu banget, guys. Mereka pada menari-nari. Tuh, pada menari-nari, guys. Tuh, satu persatu mulai pingsan. Dan kita juga mendapatkan trofi. Ini nih, bocil ini nih. Risih banget sih aku sama bocil ini, guys. Mana-mana ngikutin dia kayak fans kita. Api, 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 api. Dunia akan hancur karena api. Ih, serem ya, guys ya. Ini semua orang udah kita lenyapkan, guys. Bingung harus kemana lagi ya, guys ya. Api mau naik ini aja deh, guys. Jarang-jarang kan ada api yang mau naik balon udara gitu. Terus kita bakal loncat deh. Ah, gak bisa kan kalian? Gak bisa ikut-ikutan kan? Iya, gak bisa ikut-ikutan kan? Misalnya udah kita bakal turun deh. Boom. Kebakar tapi nyawanya tuh gak berkurang gitu loh, guys. Jadinya kan kayak gak adil gitu ya, guys ya. Padahal mereka anak-anak, teman-teman. Harusnya gampang buat dibunuh. Tapi ini gak bisa, guys. Guys, tuh lihat ada alien, ada UFO ya di situ. Kita bakal serang UFO-nya pakai api. UFO, sini 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 sini. Nah, ayo sini, UFO-nya kita bakal serang, guys, pakai api. UFO, UFO, UFO-nya kebakaran, guys. UFO sih gampang ya buat ngalahin UFO mah. Tuh, tinggal begini aja, teman-teman. Dia kebakar, terus dia juga nyerang-nyerang gitu. Kayak bintang-bintang gitu ya. Kita bakar bawahnya supaya dalamnya itu matang, guys. Ayo UFO. Wih, UFO-nya berusaha untuk kabur tapi gak bisa ya. UFO gak bisa kabur dari kita, UFO. Ini aku bakar kamu ya, UFO ya. Merada lama sih ya UFO juga nih buat diserangnya. Jadi kita bakalan sabar aja sampai nih UFO rubuh, guys. Kayak UFO-nya mateng ya, guys ya. Dia tembak-tembak tapi dia gak jelas tembaknya ke siapa, guys. Gak jelas banget ya. Gak jatuh-jatuh, guys, UFO-nya. Gak jatuh-jatuh, sabar aja ya. Tungguin aja sampai dia jatuh. Ya. Ayo. Nah, UFO-nya udah blank. Tuh, udah sempoyong-sempoyongan. Eh, jangan kemana-mana, UFO. Nah, UFO-nya udah mati, guys. Wih, UFO-nya udah mati ya, guys ya. Turun juga kita di sini, guys. Seru banget ya, guys ya, jadi manusia api. Bisa ngerang siapa aja dan kapan aja. Buat teman-teman yang mau tahu caranya gimana, simak baik-baik ya, guys, tutorialnya. Ini dia. Jadi gini, guys, caranya. Nafisa mau nyalain dulu invisible UI-nya supaya lebih jelas aja gitu kan ya, guys ya. Tuh, invisible UI. Terus winternya juga kita matiin. Ininya nyalain. Cuman gak pakai saljunya, guys. Nah, kayak begini ya, guys ya, supaya jelas aja. Jadi yang pertama itu kalian harus ke rumah dulu karena kita itu harus pakai baju ibu hamil ya, guys ya. Jadi kita harus pakai baju ibu hamil yang ini, guys. Set. Ini ya, guys ya. Tuh, kalau misalnya udah dipakai baju ibu hamilnya, kita pergi ke Sakuma, teman-teman. Jadi kita itu harus beli dulu item prank bomb. Kita tuh harus beli dulu prank bomb ya, guys ya. Belinya jangan satu, takutnya gagal. Jadi nggak perlu balik lagi gitu loh, guys. Nah, udah ya, guys ya. Kalau misalnya udah, kalian pergi ke amusement park. Nah, cari si cat butler-nya, guys. Jadi kita itu butuh cat butler ya, guys ya. Cari cat butler-nya, kita butuh dia. Dan nah, jaraknya itu jangan terlalu jauh ya, guys ya. Kalau misalnya jaraknya udah seginian lah ya, kira-kira kita keluarin prank boom-nya, terus kita injek, guys. Sup, supaya meledak ya. Tuh, cat butler-nya bakalan marah kayak begini. Terus kalian carry in dulu, puji dulu, carry terus, nah turunin lagi, terus carry lagi, turunin lagi. Set, pas ngeluarin apinya tuh kayak yang gendong gitu loh, guys. Nah, ini kan keluar apinya. Jadi supaya kayak begini, guys. Nah, sampai kayak begini ya, guys ya. Sampai si cat butler-nya itu ngeluarin banyak api gini terus-terusan. Kalau misalnya udah kayak begini, guys, kalian tinggal invisible karakter aja, teman-teman. Nah, invisible-in karakter. Nah, terus jadi kayak begini deh, guys. Nah, ini dia, guys. Udah jadi. Gampang banget kan caranya? Kalau misalnya kalian mau jelas, guys, lihatnya tinggal di itu aja. Nah, kameranya kita atur aja ya, guys, ya, kayak begini tuh. Jadi kayak hantu beneran, guys. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum.